Selamat pagi lagi ya, hari Jumat ini. Ini ngasih tahu aja bahwa kemarin kan ada yang nanya cara mereset dari kilometer ya, yang di sini kan suka ada yang gambar kunci ya, yang di mana ya, di sini di daerah sini gambar kunci kalau sudah inspection ya, kalau sudah harus diganti oli. Itu kan tanda kunci artinya kan servis indikator ya. Tandanya harus servis, ganti oli, tune up, dan sebagainya. Nah, cara risetnya, kalau ini kan kebetulan tidak ada gambar kunci, nanti kita akan praktekkan yang di 307 yang ada nongol gambar kunci ya. Nanti kita praktekkan. Ini kan rata-rata mereka rata-rata punya dua tombol, yang satu dan dua. Tapi ada juga yang punya satu tombol, karena yang tombol ini buat pencahayaan dari ini ya. Kalau malam bisa disetting cahayanya. Kalau ini untuk ngereset ya, bisa ngereset dari di sini apa trip meter. Trip meter bisa direset 0 ya. Contoh yang ini kita reset 0, tinggal kita tahan lama. Nah, dia akan 0. Satu lagi adalah untuk ngereset service impatient ya yang ada di sini. Nanti saya praktekkan ya sebentar lagi. Kita mau ngereset gambar kunci ya. Kabar kunci seperti sebentar saya tutup. Nah, ini gambar kunci ini ya. Ini artinya kan mau harus servis nih, inspection ya. Servis inspection. Nah, gimana cara ngilanginnya kalau sudah servis? Nanti saya coba bikin ininya ya, tutorialnya seperti ini. Saya matiin dulu. Nah, kita kontak, tapi sebelumnya kita harus pencet yang tombol ini kan tombolnya 2, ini 307 ya. Kalau 306 biasanya 1, 406 juga 1, ini 307 2. Jadi kita coba, sebelum kontak kita harus pencet dulu ininya. Sebentar, harus berdua. Tolong kontak sekali. Jadi kita pencet sekali, tolong kontak ceklek sekali aja. Ini pencet sebentar, ini pencet dulu, baru dikontak. Nah, udah. Kontak. Nah, gitu, udah. Nah, ini sampai tunggu angkanya sampai 0 ya. Tunggu sampai 0 sambil ini dipijit. Jadi dipijit dulu baru dikontak. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai kita lepas ininya, tombolnya. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Bisa langsung di off atau bisa langsung di starter. Nah, jadi impression-nya udah balik lagi ke 10.000 kilo ya. Terus seperti itu kelihatan ya. 10.000. Terus biasanya gambar kuncinya akan hilang ya. Tetapi nanti kalau 10.000 ini sudah hilang gambar kuncinya, tetapi kalau nanti ketemu 10.000 dia akan nyala lagi ya. Jadi nanti kan gini saya matiin lagi. Nah, 10.000 ini akan berkurang poinnya. Nanti berkurang sampai ke 0. Kalau sudah 0 dia akan nyala lagi. Biasanya di angka 500 dia udah mulai nyala ya, udah mulai harus inspection, harus ganti oli. Ya seperti itu ya tutorialnya cara menghilangkan indikator oli di sini ya. Di situ kan ada tadi ada gambar. Itu aja ya. Caranya seperti itu gampang. Ini mobilnya 307 Sporty. Di mobil yang lain juga sama saja. Ya sampai di sini dulu ya untuk videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.